itu sangat tidak cukup. Karena kita tidak mungkin menentukan pimpinan sebelum dilantik. Bagaimana kita menentukan sebelum dilantik? Kalau nanti dilantik kita tentukan, kemudian tiba-tiba ada masalah. Ya, kita tidak tahu perintah Allah. Nah, oleh karena itu, kita harus ada normatif formalitas. Setelah dilantik, barulah proses. Tapi sebelumnya juga sudah proses. Ya, misalnya, kita ada rapat pleno. Jadi di Golkar itu dilakukan secara berjenjang. Penentuan pimpinan DPRD Kabupaten Kota, pleno oleh Kabupaten Kota dihadiri oleh Provinsi. Penentuan pimpinan DPRD Provinsi, pleno oleh Provinsi dihadiri oleh DPRD. Kemudian proses itu, nah kebetulan kemarin dalam plenonya, itu peserta pleno aklamasi memberi mandat kepada ketua untuk menentukan.